Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Boy JTS Channel. Oke kawan, kali ini saya akan membahas dua benda ini, yaitu silet London yang sama-sama bermerek London dan hanya saja berubah dari gambarannya. Ini yang terbaru sekarang, yang terbaru seperti ini. Jadi ini hanya berbeda dari gambarnya saja, dan ini yang lama. Oke, kan? Oke kawan, kita bahas dari kualitas siletnya dari samping sama. Oke, sama, hanya saja berbeda tulisan. Dari pengalaman saya menggunakan silet yang baru ini dengan yang lama ini, sudah terasa berbeda sekali cara penggunaannya dan kualitas siletnya sangat berbeda sekali. Oke kawan, nah di sini ada dua silet yang saya ambil dari boxnya. Nah, ini yang terbaru dan yang ini yang lama. Oke, kita coba untuk membuka yang terbaru ini. Jadi pengalaman saya menggunakan ini dari kualitas bahannya sangat berbeda sekali. Dari cara melipatkan ini sangat berbeda sekali. Seperti biasa kita lipat seperti ini. Jadi ini masih lembek sekali untuk melipatkannya, untuk mematakannya. Jadi sangat lembek. Kita lebih jelas kita buka dulu. Ketika kita melipatnya seperti ini ya, jadi dia tidak langsung patah. Kita bisa lihat. Nah, jadi dia tidak mudah patah. Masih ada lekukan seperti ini. Nah. Oke. Masih ada lekukan. Nah. Jadi patahannya itu masih melengkung dulu seperti ini. Jadi tidak cepat patah gitu. Seperti itu. Kita coba yang lama. Dan yang lama ini sangat sensitif sekali. Sekali ditekan langsung patah. Jadi dari situ kelemahannya, perbedaannya itu. Untuk kalian, jangan coba-coba untuk mematahkan tanpa menggunakan plastik seperti ini. Jadi biasanya kita tidak boleh untuk membuka plastiknya ketika mematahkan silet ini. Jadi ini hanya pengetesan tanpa menggunakan kertasnya agar bisa terlihat untuk kalian perbedaannya. Nah, kita coba yang ini yang lama. Jadi kita coba dari kualitas ketajaman, masih lebih tajam yang lama ini. Oke, kita coba. Ini harus berhati-hati karena ini sangat tajam sekali. Ini lebih tajam soalnya, jadi saya tidak berani untuk mematahkan silet ini tanpa menggunakan kertas ini. Oke, kita coba untuk menggunakan kertasnya. Jadi perbedaannya ini sangat berbeda dari situ, ketajaman dan juga cara mematahkannya itu sangat berbeda.
Jadi ini lebih mudah patah ketika kita membengkokkannya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke kawan, sampai di sini sudah sangat jelas perbedaannya antara kedua silet ini. Sama-sama bermerek London, hanya saja berbeda dengan kualitas gambarnya berbeda. Ini lebih hitam pekat dan ini lebih buram hitamnya. Jadi berbeda sekali, dan juga dengan kualitas siletnya lebih tajam yang lama ketimbang yang baru. Dan dari patahan ketika kita mematahkannya lebih mudah yang lama ketimbang yang baru ini. Oke kawan, cukup jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.